dapat memeriksanya, bahkan menetapkan sebagai tersangka selain Setia Novanto. Jadi kawan-kawan, kita masih konsisten. Kita tetap fokus, yaitu mengawal kasus megaskandal korupsi ini sampai di mana titik akhir penyelesaian ini. Sampai di mana akarnya dalam kasus skandal korupsi KTP, dan dari begitu banyak nama-nama yang terlibat, begitu banyak orang-orang yang terlibat, tetapi sampai hari ini KPK belum dapat mengkondisikan orang-orang tersebut, yang artinya belum dapat memanggil, memeriksa, menangkap, bahkan mengadili. Benar kan? Tender KTP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau ada 250 miliar, kawan-kawan. Coba kita sama-sama ke sini. 250 miliar dibenarkan oleh Andi Narogong dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor pada waktu lalu persidangan.